Halo guys, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Info Traktor. Sehat selalu untuk kalian dimanapun berada. Jadi dosernya sudah sampai guys, Komatsu D85SS seri 2 guys. Jadi sampainya malam tadi. Jadi sedikit terlambat. Aturannya 2 hari atau 3 hari udah sampai. Dan ini sampai hampir 4 hari guys ya. Jadi terkendala di jalan, susah minyak, kata supir safe loadernya semalam guys. Jadi unit ini kemarin kita ambil dari Bengkulu guys ya. Jadi bekas tambang batu bara. Dan ini rencananya mau kita restorasi. Dan untuk ditambang sendiri, biasa unit ini dipergunakan untuk mengupas tanah atau menyorong puing-puing batu bara guys, mengumpulkan batu bara untuk di loading ke truk menggunakan eskavator. Jadi ini dia unitnya guys. Kalau kita lihat dari suara mesin dan transmisinya, sepertinya aman guys ya, masih gahar. Dan untuk undercarriage juga sepertinya masih aman. Jadi mungkin nggak banyak lagi untuk restorasinya. Karena untuk D85SS ini yang paling mahal itu transmisinya guys. Transmisinya itu kalau kita beli baru sekarang sudah sama dengan harga yang kita beli doser second ini guys. Jadi harganya sama hampir 500-an. Untuk blade juga masih mulus banget guys ya, jadi nggak banyak yang retak-retak atau pecah atau penyok-penyok. Pisaunya juga baru, mata blade-nya juga baru. Jadi sepertinya aman untuk bagian blade-nya. Dan untuk kanopi bagian depan, safety depannya itu emang nggak ada guys ya. Jadi kemarin di video juga nggak ada, jadi nanti bisa kita buat sendiri untuk safety-nya. Dan bagian termahal kedua adalah di bagian undercarriage guys ya, yaitu bagian tapak, rantai, sprocket dan prontnya itu paling mahal guys untuk alat berat. Dan ini bosing-bosingnya hanya koplak bagian pahanya, jadi masih bisa diganti sedikit-sedikit, diganti baru. Kita ke atas dulu guys. Untuk mesin masih garing semua guys, masih original, masih bersih, jadi nggak ada rombak-rombak juga. Jadi untuk mesin kita paling servis-servis sedikit aja. Dan ini tapaknya masih bagus semua, cuman sudah sedikit agak pendek matanya guys. Yang sebelah sini juga, cuman ada yang berbeda tapaknya, ada beberapa keping yang beda ya guys ya. Jadi panjangnya kurang, mungkin pakai merek yang berbeda atau unit lain. Dan ini mesinnya masih kering. Untuk rantainya juga masih baru guys ya, masih kelihatan catnya, sprocketnya juga, roller masih tebal semua, masih bulat guys, masih kelihatan catnya. Jadi untuk bagian undercarriage kita nggak banyak rombak guys, dan itu untungnya. Kalau kita beli unit yang kita perhatikan dahulu itu bagian undercarriage-nya ini guys. Sasisnya juga masih bersih guys ya, belum ada las-lasan, jadi masih mulus. Ini juga masih tebal, masih kelihatan warna cat barunya guys bagian rantainya, dan masih bulat juga. Jadi kita tinggal restorasi di bagian body aja guys. Dan untuk bodinya sendiri tidak terlalu parah guys ya, jadi nggak terlalu penyok, bahkan nggak ada penyok-penyoknya guys ya. Jadi kita tinggal dempul tipis-tipis aja, nggak banyak ngetoknya.
Ini dia bagian belakangnya, biasa di sini diletakkan wing atau ripper guys ya, untuk cakar atau wing biasa untuk menarik kayu guys. Kita ke atas lagi guys, kita cek house meternya sudah berapa jam beroperasi unit ini. Ini dia. Jadi sekitar 96.000 jam guys. Jadi unit ini tahun 2009. Jadi berarti jam kerjanya sudah cukup tinggi guys. Cuman karena unitnya terawat dengan baik, jadi nggak kelihatan. Ini handle-nya hanya karetnya aja yang nggak ada guys ya. Jadi tinggal kita tambah-tambah karet aja. Dan ini safety bagian depan juga nggak ada. Nanti kita buat juga guys. Untuk handle kaki juga masih utuh guys ya, masih bagus semua. Lantainya juga nggak ada keropos-keropos kelihatan. Jadi oke guys, unitnya sedang dicuci oleh Bang Padi, siapa lagi kalau bukan tukang cat andalan kita. Unitnya ini akan segera kita restorasi secepatnya karena ada kebutuhan mendesak guys. Jadi untuk kalian, terima kasih banyak telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe-nya biar nggak ketinggalan video restorasi selanjutnya. Dan untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.